disebut dalam hadis manusia bertanya. Yang ni ke orang panggil Tuhan, Tuhan tu ni ke? Sebab apa? Sebab kita tak biasa tengok makhluk dicipta daripada cahaya ni kan, tak pernah nampak. Jadi manusia tanya, yang bercahaya ni ke orang panggil Tuhan, Tuhan ni ke dia? Malaikat kata belum lagi. Ini malaikat Tuhan akan datang sebentar lagi. Turunlah malaikat pertama, turun langit yang ketiga, keempat, tujuh, belum membentuk lingkaran menyebabkan manusia dan jin tak boleh nak pergi mana-mana lagi pada hari tersebut. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala datang ke bumi mahsyar pada waktu tersebut dalam keadaan murka kepada penduduk dunia. Kerana atas dunia disebut dalam hadis kursi, Allah Ta'ala sebut, atas dunia dulu aku bagi kamu nak buat apa. Kamu nak buat maksiat, aku bagi. Kamu buat. Kamu buat apa, pilihan kamu nak buat. Hari ni akulah hari yang aku berkuasa. Maliki Yaumiddin yang kita baca tu. Raja hari pembalasan. Antara tugas malaikat adalah, seperti mana kita maklumlah, malaikat Jibril sampaikan wahyu. Tetapi malaikat Jibril juga turunkan azab. Sebab tu, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, dia salah satu sebab dia tak nak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dia kata sebab yang bawa wahyu kepada kau ni Jibril, aku tak nak beriman. Kalau yang bawa wahyu kepada kau ni Mikail, aku nak, dia kata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah, ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kita bersama dan menyambung pembacaan kitab Al-Mujtaba fi Syarah Safinatin Najah. Dan kita masih lagi dalam membicarakan fasal pada menyatakan rukun iman dalam kuliah kita yang lepas. Seingat kita dekat fasal menyatakan rukun iman ni pun telah 2 bulan. Mukadimah sebulan. Bulan lepas kita mengaji bab beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sememangnya perkara berkaitan dengan rukun iman ni satu perbahasan yang panjang lah. Dan saya pun ambil secara ringkas sahaja. Walaupun kita sebut satu kuliah, satu bab tu, tapi sebenarnya dia ringkas. Sebab zaman saya belajar dulu, satu bab ni satu kitab. Beriman kepada Allah satu kitab, beriman kepada malaikat dan kitab satu bab, satu kitab. Beriman kepada Rasul satu kitab, hari akhirat satu kitab, kadang-kadang satu kitab. Dia satu kitab nipis dulu tuan-tuan. Kalau kita nak membahaskan benda ni secara terperinci, kerana benda ni adalah perkara yang penting dan satu perbahasan yang panjang disebut dalam Quranul Karim dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ambil secara ringkas kerana objektif kitab kita ni, yang ni sekadar mukadimah pengenalan kita sahaja kepada ilmu akidah. Kerana akidah asas penerimaan amal. Kalau akidah kita tidak betul, amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita membahaskan berkaitan hukum hakam fiqh, sah batal dan sebagainya, maka kita tengok sekali lalu berkaitan dengan perkara-perkara akidah. Okey. Pada malam ni kita akan sambung kepada rukun iman yang seterusnya, iaitu beriman kepada para malaikatnya. Termasuk dalam perkara yang wajib kita imani. Kalau kita tidak beriman dengan adanya malaikat, yang termasuk dalam perkara ghaib. Malaikat ni benda yang tak nampak. Tidak ada orang yang nampak kecuali malaikat berubah jadi manusia ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sebut dia berubah jadi dahiyah, dan sekali pernah berubah di zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, 2 malaikat datang jumpa Nabi Ibrahim alaihi salam. Itu sahaja manusia dapat melihat malaikat. Dalam keadaan asal malaikat kita tidak akan nampak. Sedangkan di tempat kita hari ini ni, yang kita tengah duduk kuliah ni, ni adalah majlis mengati Allah Subhanahu Wa Taala, di tempat penuh malaikat ni tuan. Ni dipanggil taman daripada taman-taman syurga. Kenapa? Kerana penuh malaikat dekat sini. Ni 2 malaikat yang duduk kiri kanan kita. Adanya malaikat yang sentiasa bersama dengan kita, tetapi kita tidak nampak. Walaupun kita tidak nampak, tapi perkara ini disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk dalam rukun iman, maka wajib kita imani. Firman Allah Ta'ala, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Hingga akhirnya. Katakanlah kita beriman, amanar rasulu bima. Aku beriman dengan rasul dan apa yang telah unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Telah diturunkan kepadanya daripada orang-orang yang beriman. Kullun amana billah. Kita beriman kepada semuanya, dengan Allah, para malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya, termasuklah sampai hujung ayat tersebut. Malaikat termasuk perkara yang wajib kita imani. Okey. Yakni beriktikad bahawa sesungguhnya para malaikat itu ialah jisim-jisim yang diciptakan daripada cahaya yang seni. Mereka itu bukan laki mahupun perempuan dan khunsa. Mereka tidak ada ayah dan tiada ibu. Mereka jujur dalam apa yang mereka sampaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Tiga makhluk utama yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, satu malaikat, jin dan manusia. Selain daripada binatang-binatang tu lainlah, tapi tiga ni. Malaikat dicipta daripada nur berdasarkan hadis Nabi SAW, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, dicipta daripada nur. Nur ni cahaya, nur daripada cahaya. Manusia dicipta daripada tanah. Sebab tu Adam, dipanggil Adam. Adam tu bukan sekadar nama Adam, tapi Adam tu adalah daripada tanah. Sebab tu kalau kita baca dalam bahasa Arab, kalau disebut launun Adam, warna Adam. Warna Adam ni maksud warna macam tanah-tanah. Kalau kita ni warna macam kakis tu lah. Warna kakis tu dipanggil Adam, warna macam tanah. Kenapa? Kerana manusia dicipta daripada tanah. Dan jin, iblis dan serumpun dengannya dicipta daripada api. Sebab itulah iblis, dia rasa dia mulia daripada manusia ketika Allah Subhanahu Wa Taala suruh dia sujud kepada manusia, dia kata ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku lagi baik daripada dia. Ni sifat iblis tuan. Kalau kita ada rasa lagi baik daripada orang, aku lagi bagus daripada dia. Aku lagi baik daripada dia. Aku pergi surau, dia tak pergi surau. Aku lagi baik daripada dia. Aku pakai kopiah, dia tak pakai kopiah. Itu bahaya tuan. Sifat aku lagi baik daripada ana khairum minhu. Aku lagi baik daripada dia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Aku dicipta daripada api, dicipta daripada tanah. Tidak boleh ada sifat lebih baik. Kerana iblis sebelum daripada dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia lebih alim daripada Jibril. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan manusia ini, dia kalau hina lebih hina daripada binatang, kalau mulia lebih mulia daripada malaikat. Allah Taala sebut dalam Al-Quran Al-Karim, manusia ni ada golongan yang hina, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka ni macam binatang ternak, bahkan mereka lagi teruk daripada tu, lebih sesat daripada tu. Kenapa? Kerana kadang-kadang ada perbuatan manusia lebih teruk daripada binatang, kan? Manusia ada gay, binatang ada gay. Tuan-tuan pernah tengok kambing gay? Kambing jantan kan, kambing jantan suka berjalan sama, tak pernah nampak kita kambing gay kan. Kucing gay tak pernah nampak. Manusia ada yang gila ni, penyakit binatang ni tuan-tuan, lagi teruk daripada binatang. Mulia, lebih mulia daripada malaikat, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kekasih Allah. Boleh naik sampai Sidratul Muntaha. Malaikat tak lepas sampai Sidratul Muntaha. Ini kita kata manusia satu makhluk yang Allah Ta'ala cipta. Allah Ta'ala muliakan, boleh jadi mulia, boleh jadi hina. Baik. Balik semula kepada cerita malaikat. Malaikat ni dicipta daripada cahaya. Dan malaikat ni, dia ada saiz sebenar dia. Kalau kita tengok dalam perbahasan, malaikat ni kalau saiz besar dia, kita tak mampu nak lihat lah. Dan malaikat ni saiz dia berbeza-beza. Rupa dia berbeza-beza mengikut tugas dia. Malaikat dia ada tugas masing-masing. Walaupun Allah Subhanahu Wa Taala, yang ni kita kena faham juga sebagai akidah. Kadang-kadang kita di dalam tidak sedar, musuh-musuh Islam ni, dia buat satu benda rekaan. Kita duk bayang, musuh-musuh Islam ni selalu bayangkan angel, malaikat dia macam angel. Apa, ada malaikat lelaki, ada malaikat perempuan, ada bersayap, ada pusing atas kepala tu, kemudian terbang, macam-macam lah kita duk bayang macam tu. Dia macam kita nampak macam dia pembantu Tuhan. Tapi sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerlukan pun malaikat untuk membantu. Allah Ta'ala ciptakan malaikat ni ada tugas-tugas dia. Seperti mana kita, tugas kita jadi khalifah atau muka bumi untuk beribadah pada Allah Ta'ala, malaikat dia ada tugas-tugas dia. Ada malaikat, kita sebut, saiz dia bergantung kepada tugas dia. Malaikat yang paling besar sekali adalah malaikat menanggung arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Ini malaikat yang paling besar sekali saja. Malaikat yang menanggung arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita kata malaikat menanggung arasy Allah Taala yang besar? Kerana arasy Allah Subhanahu Wa Taala ni kita tak boleh nak bayanglah. Cuma daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Ibn Abbas, perumpamaan langit, kita kata langit. Setiap langit ni dia dipenuhi dengan malaikat. Penghuni langit adalah para malaikat. Kita penghuni bumi, penghuni langit adalah para malaikat. Langit yang kita tengok atas dunia ni, yang kita masih boleh capai dengan teknologi sains kita, dengan Hubble, teleskop lah apa benda, semua ni daripada NASA apa semua ni, itu baru langit dunia. Langit dunia ni pun kita dah tak boleh nak capai dah tuan-tuan, dari sudut jarak tu. Kerana main ribu tahun cahaya tuan-tuan ni, tak masuk dalam kepala kita lah tuan-tuan, ribu tahun cahaya ni. Speed of light ni, kelajuan cahaya. Mana tahun cahaya ni, kelajuan cahaya ni pun orang tak boleh cipta lagi. Kelajuan bunyi ada Mach kan. Orang jet fighter tu Mach 4, Mach 5. Mach tu adalah kelajuan bunyi. Sebab tu kadang-kadang jet tu dah pergi, bunyi tu baru sampai kan. Tapi kelajuan cahaya tak ada.
Luasnya alam ni kira pakai ukur kelajuan cahaya. Itu pun yang kita masih boleh discover, boleh tengok dengan teleskop yang saintis kita apa dapat cartakan semua. Itu dipanggil langit dunia, tuan-tuan. Belum langit pertama lagi. Atas langit dunia, langit pertama. Beza langit dunia dengan langit pertama seperti cincin yang hilang di padang pasir. Beza langit dunia dengan langit pertama. Langit kedua, langit pertama campur langit dunia seperti cincin yang hilang di padang pasir. Langit ketujuh, 6, 5, 4, 3, 2, 1 campur semua seperti cincin yang hilang di padang pasir di langit yang ketujuh. So, tu boleh bayang tak besar? Tak nak bayang tu. Ni bukan level pemikiran kita. Atas daripada tu, وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. Atas dan arasy Allah Subhanahu Wa Taala tu atas laut, atas lautan. Atas langit ketujuh ada lautan. Lautan tu besar dia 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 langit dunia macam cincin yang hilang di padang pasir dekat lautan. Arasy Allah Subhanahu Wa Taala kita tak nak bayar lah, tuan. Lepas tu bila kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar ni, Maha Besar ni bukan besar yang kita boleh bayang. Ini di luar daripada kita tak boleh nak bayang lah, tuan. Jadi malaikat yang tukang tanggung arasy Allah Subhanahu Wa Taala ini saiz dia besar kerana dia menanggung satu benda yang besar. Okey. Satu. Keduanya, malaikat yang menanggung arasy Allah Taala Subhanahu Wa Taala berdasarkan hadis yang sahih, ketika waktu biasa begini ada 4 malaikat yang menanggung arasy. Ketika di padang mahsyar, hari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala, Malik Yaumiddin, raja hari pembalasan, hadis yang sahih sebut ada 8 malaikat menanggung arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana pada waktu tersebut Allah Taala berada dalam keadaan murka. Ini berdasarkan hadis yang sahih. Okey. Antara malaikat yang kecil, tuan. Malaikat yang kecil, saiz dia. Malaikat ni macam-macam saiz, antara yang kecil. Adalah malaikat Jibril alaihi salam. Oh, nampak kita kata kan Jibril ni dia ada 1000 sayap. Satu sayap dia kalau dia buka cukup tutup dunia ni. Dan kaki dia kalau dia bentuk dalam rupa asal, kaki dia, buku lali dia tu lebih daripada paras langit. Tu buku lali je. Kita rasa macam, weh, besar betul malaikat Jibril. Tak, antara kalangan malaikat, dia antara malaikat yang kecil. Banyak perbahasan dia tu, ada kitab yang membahaskan tadi, saiz malaikat ni berbeza-beza mengikut tugas dia masing-masing. Okay. Kemudian langit yang kita sebut tadi, yang 7 lapisan tadi, dipenuhi oleh para malaikat. Ada satu riwayat yang menyebut, kalaulah kita di dunia ni tuan, sebab tu kita kata manusia ni kita rasa banyak, ramai. Tapi manusia adalah antara makhluk yang sikit Allah Ta'ala cipta. Manusia bandingkan jin, jin 7 kali ganda lebih banyak daripada jumlah manusia. Kerana jin dia panjang umur, dia lambat sikit mati. Manusia dia cepat sikit mati kan. Kena sekarang ni banyak mati, merejuk lah, accident lah macam-macam kan, lagi cepat sikit mati. Jin umur dia panjang. Jin lebih banyak daripada manusia. Malaikat lebih banyak daripada jin. Makhluk yang paling banyak dicipta Allah Ta'ala adalah malaikat. Ada riwayat yang menyebut setiap langit dipenuhi oleh para malaikat. Ini dipanggil sebagai penghuni langit. Sebab tu kisah Uwais Al-Qarni kan. Uwais Al-Qarni seorang yang hidup zaman Nabi tapi tak dapat title sahabat. Kerana dia tak sempat jumpa Nabi SAW. Dia beriman tapi tak sempat nak jumpa Nabi SAW. Sebab dia sibuk jaga mak dia sakit. Mak dia tua. Jadi dia tak sempat nak jumpa Nabi SAW. Nabi sebut pada sahabat ada seorang yang dia ni beriman pada aku. Dia tak popular. Orang dunia ni kamu sahabat-sahabat aku tak kenal dia. Tapi penghuni langit dia masyhur betul. Nama dia Uwais Al-Qarni. Kenapa? Walaupun dia tak jadi sahabat, tak sempat jumpa Nabi SAW, tapi sebab dia khidmat pada ibu dia, menyebabkan dia dapat kemuliaan oleh penduduk langit, iaitu para malaikat. Jadi riwayat yang menyebut malaikat ni punya banyak, setiap lapisan langit ni dia ada penghuni dia. Lapisan langit satu ada malaikat langit satu. Langit dua ada malaikat langit dua. Langit tiga ada malaikat. Dan riwayat sebut kalau kita masuk tangan begini dalam langit tu, nescaya akan terkena malaikat. Boleh tahu kan? Banyak tak banyak malaikat? Kalau buat gini akan terkena malaikat. Dan malaikat ni berdasarkan hadis yang sahih yang panjang juga. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala himpunkan kita dekat mahsyar ni, kita akan berkumpul dengan manusia, dengan jin, dengan binatang-binatang pun Allah akan kumpulkan balik. Kerana Maha Adil Allah Subhanahu Wa Taala, binatang pun Allah Taala akan bagi pengadilan. Dalam hadis sebut binatang kambing yang bertanduk dulu atas dunia, tanduk kambing yang tak tanduk, dia buli. Allah Ta'ala bagi dekat akhirat, yang ada tanduk tu, tak ada tanduk, yang tak ada tanduk, ada tanduk, dia tanduk balik. Lepas tu bila selesai, dia akan jadi tanah. Ini Maha Adil Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila jadi tanah tu, yang orang kafir tengok, Yaqulul kafiru ya laytani kuntu turaban. Surah An-Naba. Dia kata, berkata orang kafir bila tengok jadi tanah, dia kata, kan untung kalau kita jadi tanah juga. Maknanya lepas dia adili, buat zalim pada orang jadi tanah. Jadi bila manusia dengan jin dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat ni bila langit dihancurkan, kan mahsyar langit dihancurkan,
Bila langit dihancurkan, turunlah penghuni-penghuni langit. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ayat tu. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah pada tersebut Tuhanmu dan malaikat dalam keadaan bersaf-saf. Malaikat ni datang dalam keadaan saf. Sebab tu Allah Ta'ala suka kita dalam keadaan saf. Salat rapat saf. Kerana malaikat ni duduk dalam keadaan saf. Allah Ta'ala suka dalam keadaan bersusun. Jadi bila malaikat ni, dia akan turun dengan langit, ikut lapisan langit. Bila hancur langit pertama, malaikat daripada geng yang langit pertama dia turun. Datang, dia akan buat lingkaran yang pertama. Disebabkan malaikat ni dicipta daripada cahaya, maka bumi mahsyar pada ketika itu bercahaya-cahaya. Kerana makhluk yang dicipta daripada cahaya banyak sangat, dia akan menyebabkan bercahaya. Saya ingat kita pun kalau tiba-tiba kunang-kunang kan, gelap-gelap pun datang banyak, kita nak tempat tu akan bercahaya. Ini malaikat lebih daripada kunang-kunang lah, kita tak tahu cahaya macam mana malaikat. Jadi bila malaikat turun daripada langit yang pertama ni, disebut dalam hadis, manusia bertanya, ya, yang ni ke orang panggil Tuhan? Tuhan tu ni ke? Sebab apa? Sebab kita tak biasa tengok makhluk dicipta daripada cahaya ni kan? Tak pernah nampak. Jadi manusia tanya, yang bercahaya ni ke orang panggil Tuhan? Tuhan ni ke dia? Malaikat kata, belum lagi. Ini malaikat Tuhan akan datang sebentar lagi. Turun malaikat pertama, turun langit kedua. Ini biasa hadis yang sahih. Turun langit yang ketiga, keempat, tujuh belum membentuk lingkaran, menyebabkan manusia dan jin tak boleh nak pergi mana-mana lagi pada hari tersebut. Barulah Allah Subhanahu Wa Taala datang ke bumi mahsyar pada waktu tersebut dalam keadaan murka kepada penduduk dunia. Kerana atas dunia disebut dalam hadis kursi, Allah Ta'ala sebut, atas dunia dulu aku bagi kamu nak buat apa. Kamu dah buat maksiat, aku bagi. Kamu buat, kamu buat. Kamu buat apa, pilihan kamu nak buat. Hari ni akulah hari yang aku berkuasa. Maliki yaumiddin, yang kita baca tu. Raja hari pembalasan. Okay. Kemudian, malaikat ni dia tidak ada lelaki ataupun perempuan. Seperti mana yang digambarkan oleh orang-orang Nasrani, orang sesat, tak ada. Tak ada malaikat lelaki, tak ada malaikat perempuan, tak ada malaikat khunsa. Yang malaikat yang lembut ke apa semua, tak ada, tak ada. Malaikat dia tak ada, dia tak ada jantina. Jantina ni untuk makhluk yang membiak sahaja ada jantina. Malaikat dia tidak ada ayah, dia tidak ada ibu. Dia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah keadaan. Ha, ni satu makhluk yang berbeza Allah Ta'ala cipta. Kita ni kemana kita susah nak terima, kenapa? Kerana kita dah, kita ni setting. Benda membiak mesti ada jantan jina, lelaki perempuan kan? Tapi Allah Ta'ala maha berkuasa. Ni benda yang di luar kotak pemikiran kita, yang kita wajib beriman. Malaikat ni Allah Ta'ala jadi, dia tidak ada. Okay. Kemudian malaikat ni tidak makan dan tidak minum. Ha. Dia datang, dia boleh datang dalam berupa sebagai orang manusia. Boleh datang. Seperti mana hadis yang kita baca pada awal-awal pengajian kita, riwayat Sayyidina Umar Al-Khattab. Kan Sayyidina Umar kata, Zata yaumin iztala alaina rajul. Tiba-tiba Sayyidina Umar kata, datang pada kami seorang lelaki yang baju putih, rambut hitam. Hadis tu kan? Kan hujung tu Nabi kata, Nabi tanya, tahu tak tadi siapa yang datang? Sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dengan Rasulnya je tahu, kami tak tahu. Nabi kata, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinukum. Itulah Jibril yang datang kepada kamu, mengajarkan agama kepada kamu. Riwayat menyebut Jibril suka datang dalam rupa seorang sahabat, nama dia Dahyah. Dahyah Al-Kalbi nama dia. Dahyah, tuan ingat nama dia, Dahyah. Dahyah ni antara sahabat yang paling handsome sekali. Haa. Dalam kadang-kadang sahabat ni, sahabat-sahabat ni rupa macam-macam lah. Ada yang gelap, ada yang cerah, apa semua. Dahyah, sahabat yang paling handsome. Jibril datang rupa Dahyah. Seakan-akan Dahyah. Sebab tu kadang-kadang Nabi tanya pada sahabat, ada nampak Dahyah tak? Nampak Dahyah tak? Ada rupa bagus. Nabi bukan masukkan Dahyah. Tapi Nabi masukkan Jibril AS. Dahyah ni dia tak duduk dekat Madinah. Dia tak duduk kat Masjid Nabawi, duduk jauh sikit. Jadi kadang-kadang Jibril datang berupa sebagai Dahyah. Kerana dia boleh berupa ikut rupa yang dia nak. Kalau kita pun boleh berupa ikut muka kita nak, kita boleh copy muka. Kita nak muka macam mana? Rupa, mestilah kita copy muka paling handsome tu kan? Takkan nak pakai muka. Muka je ni, mesti copy. Tengok katalog mana muka boleh copy, kita copy kan? Tak boleh. Malaikat dia boleh berupa. Itu di zaman Nabi SAW dan para sahabat. Sebab tu sahabat-sahabat, dia biasa nampak malaikat datang jumpa Nabi SAW. Sebab tu bila Abu Bakar, satu riwayat sebut, Abu Bakar bila Abu Jahal cerita pada di Isra Mi'raj. Kan Abu Jahal, Abu Bakar dengar cerita Isra Mi'raj daripada Abu Jahal dulu kan. Dia tak jumpa Nabi lagi pagi tu. Kan Abu Bakar kata apa? Aku dah biasa nampak Muhammad dapat wahyu daripada langit. Malaikat datang jumpa dia. Apa pelik sekali-sekali Muhammad pergi langit pula? Ha, tu Abu Bakar kata. Aku biasa nampak Muhammad dapat wahyu daripada langit. Apa pelik kalau sekali-sekali Muhammad nak pergi langit? Aku tak pelik. Ha, tu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Sekali pernah berlaku, yang ini disebutkan dalam Quranul Karim, adalah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Walamma jaa Ibrahim bil bushra qalu salama. Qala salamun fama labitha an jaa bi'ijlin hadid. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasharnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Ayat ini cerita tentang ketika Allah Subhanahu wa taala nak khabarkan berita gembira kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni hidup dia banyak peristiwa sedih, tuan-tuan. Waktu Nabi Ibrahim ni ujian dia berat, dan kemuliaan Nabi Ibrahim ni kita sebut nama dia dekat tahiyat akhir. Nabi Ibrahim ni, kau tahu tak kan cerita dia daripada ayah dia sendiri menyembah bahala, lawan dengan kaum dia, kena halau pergi bawa isteri mengantau pergi Mesir, orang nak mengurat isteri dia ke Mesir. Banyak cerita lah tu, tuan. Dapat Hajar pula, kahwin dengan Hajar, kena tinggal Hajar dengan Ismail dekat Mekah pula. Banyak cerita dia. Ujian dia berat. Jadi sampai bila selesai dia tinggalkan Siti Hajar dengan Nabi Ismail alaihissalam, dia balik semula ke Palestin. Ketika itu Allah Ta'ala datangkan dua malaikat. Bil bushra qalu salama. Qala salamun. Malaikat tu datang ke rumah, dia bagi salam. Assalamualaikum. Perkataan salam ni bukan zaman Nabi Muhammad. Dulu lagi dah ada salam. Ucapan sejahtera. Ini ucapan di syurga, tuan-tuan. Sebab tu kita ucap salam kena betul-betul. Assalamualaikum. Salam sejahtera ke atas kamu. Itu doa. Bukan main ringkas je. Selkom. Selkom lah yang dapat nama kan. Sekarang Selkom dah gabungan Digi. Yes? Assalamualaikum. Bukan Selkom je. Selkom. Kom je bunyi kat ujung kan. Salam pun tak bunyi. Tak jadi doa, tuan. Assalamualaikum. Sebut betul-betul. Qala salamun. Fana labisa anja'a bi'ijlin hanid. Jadi bila dia tengok ada dua orang lelaki ni, handsome, kemain, kemas, datang, masuk, Nabi Ibrahim menjemput masuk. Dan dia hidangkan hadith, hidangkan daging, tuan. Nabi Ibrahim, standard dia jauh lebih tinggi daripada kita. Kita orang datang rumah, biskut kering dengan teo kosong, tuan. Nabi Ibrahim, malaikat datang rumah, dia tak tahu lagi malaikat, tu orang lelaki, dalam rupa orang lelaki, hidangkan daging. Falamma ja'a bi'ajil hadith. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifah. Berbual. Orang ni kalau datang daripada jauh biasa lapar. Kan dia bukan macam kita. Kita kalau datang daripada jauh mungkin datang rumah tetamu dah kenyang. Sehingga R&R lah, makan itu, makan ini dalam kereta, bedal kacang satu plastik sampai kena gaut kaki kan. Jadi mungkin orang dah kenyang. Tapi zaman dulu kalau orang datang daripada jauh dia biasa lapar. Tapi Nabi Ibrahim duk tengok berbual. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum. Tangan tak sentuh daging tu langsung. Duk hidang makanan ni tak sentuh langsung. Kenapa? Kerana kita ada sebut tadi, malaikat tidak makan tak minum. Bukan macam kita. Malaikat ni sibuk buat tugasan yang Allah Ta'ala perintah pada dia, tak makan tak minum. Kita banyak makan banyak minum. Ha. Jadi bila Nabi Ibrahim, wa'awjasa minum khifah. Bila tengok tangan ni tak makan langsung, tak sentuh langsung makanan. Nabi Ibrahim dah takut dah. Khifah, rasa takut. Ini bukan sebarang. Ini bukan manusia ni. Kalau datang tak makan, ni bukan manusia kan. Ha. Kita pula kalau orang datang makan sampai tak berhenti, kita pun kata, ini bila saka kan? Makan tak berhenti. Kuih raya kita sampai dua balang dia telan. Habis RM60 aku kuih balang kuih raya. Jemput makan. Kita lah mati habis RM60 kuih raya dia bagi pedal. Dia kata ni bila saka kan? Bukan orang. Tapi Nabi Ibrahim pun rasa takut juga. Bila tengok orang tak makan, rasa takut. Tak makan ni. Ini bukan ni. Ini bukan manusia ni. Ini makhluk lain. Kemudian malaikat kata, qalu la takhaf. Nampaklah dia takut tu. Malaikat kata, qalu la takhaf, kamu jangan takut. Inna ursilna ila qaumi Lut. Sesungguhnya kami diutuskan untuk kaum Lut. Ini dalil Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut, dia sama zaman. Bahkan riwayat sebut Nabi Ibrahim lebih senior. Nabi Lut pada awalnya beriman kepada Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Lut jadi rasul juga. Allah Ta'ala jadi rasul kerana umat dia, umat yang pening kepada geng LGBTQ, MRSQR, Hamzahiyah, apa semua ni lah tuan. Yang macam-macam huruf ni tuan, huruf tu. Jadinya, ketika itu malaikat kata, kamu jangan risau. Kami diutuskan bukan untuk engkau. Kerana kalau zaman dulu, kalau malaikat sampai, itu jawabnya, Allah Ta'ala nak datangkan azab. Dulu. Ini beza dengan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad buat dosa, buat maksiat, Allah Ta'ala tak azab. Allah Ta'ala tak hantu. Allah Ta'ala bagi peluang, minta ampun. Allah Ta'ala akan azab dekat akhirat. Adalah sekali-sekali Allah Ta'ala turunkan azab sebagai pengajaran. Tapi Allah Ta'ala tidak azab hancur macam umat dulu. Jadi sebab tu Nabi Ibrahim bila tengok malaikat datang, dia kata, ini apa Allah Ta'ala nak hancurkan umat aku ke apa ni? Dia kata, kamu jangan takut. Kami sebenarnya diutuskan untuk kaum Lut.
wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Isteri Nabi Ibrahim, Sarah, dia bila dia dengar bahawa malaikat dikata kami diutus untuk kaum Lut, dia bangun ketawa. Imra'atu qa'imatun fadhahikat. Dia bangun, dia ketawa. Ketawa kenapa? Isteri Nabi Ibrahim, Sarah, ketawa. Kerana dia tahu Nabi Lut ni berhadapan dengan kaum dia ni susah, tuan-tuan. Berhadapan dengan kaum ni susah, pening kepala dia. Macam tu tengok hari dah, tuan-tuan. Tu kena tengok geng LGBT ni, dia pun pening, tuan-tuan. Dia ni penyakit otak, tuan-tuan. Kita tu berdebat dengan dia pening. Macam kita lah, kita kata, ini cawan. Ini cawan. Cawan untuk minum. Tak, dia kata, suka hati saya lah. Saya nak jadikan diri apa. Dia kata kita, dia kata kita lelaki. Allah Ta'ala jadi lelaki. Tak, dia kata suka hati lah. Dia nak jadikan diri apa. Ha, kalau kita kata ni cawan, tak. Dia kata ni piring. Dia kata ni mangkuk. Suka hati dia. Ini memang mangkuk. Ustaz Jawah. Jadi ni geng LGBT dia dulu dia pening. Jadi sebab tu bila Sarah dengar ni Allah Ta'ala turun untuk kaum Lut ni, alhamdulillah. Akhirnya datang juga bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk Nabi Lut alaihissalam. Gembira, tumpang gembira atas berita gembira yang akan diterima oleh Nabi Lut. Maknanya malaikat dia singgah aja. Tapi wa imra'atu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara' Ishaq Yaqub. Bila dia bangun, dia ketawa dengar berita gembira untuk Nabi Lut, malaikat kata fabasyarnaha. Untuk kamu pun ada berita gembira juga, iaitu wa fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara' Ishaq Yaqub. Kamu ni nanti akan dapat anak nama Ishaq. Lepas Ishaq dapat Yaqub. Kenapa? Kerana Sarah dia tak dapat anak lama. Sebab tu Nabi Ibrahim dikahwinkan dengan Hajar. Sebab dia tak dapat anak dengan Sarah. Sarah isteri pertama. Bila Sarah tengok suami dia tak dapat anak, dia pun kahwinkan suami dia dengan Hajar. Oh, ni sifat yang mulia, tuan-tuan. Oh, sifat yang mulia kan. Isteri tak ikut kuliah mulia kan. Ha, dia kat sifat yang mulia. Jadinya bila begitu, bila dah tua, ketika tu Sarah usia dia dah agak tua, bila dapat berita bahawa malaikat kata kamu akan dapat Ishaq, lepas Ishaq kamu akan dapat Yaqub. Ha, sebab tu kita datang cerita Nabi Ibrahim dipanggil Abul Anbiya, bapa nabi-nabi. Nabi Ibrahim, Hajar, Ismail, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim, Sarah, Ishaq, Yaqub tadi nabi-nabi Bani Israel. Ha, jadi satu Arab, satu jadi Bani Israel kat situ, tuan. Jadi dia kata bami wara Ishaq Yaqub. Qalat ya wailata aalid wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha. Dia kan dah tua, dia kata, "Eh, takkanlah dah tua-tua dia dapat anak." Istilah dia begitulah bahasa dia. Kan suami aku pun tua, takkanlah dapat anak. Mereka kata balik, "Qalu ata'jabina min amrillah?" Adakah kamu takjub pelik dengan suatu yang Allah Ta'ala datangkan? Kalau Ta'ala kata mengandung-ngandunglah, kau tua ke, mengandung-ngandunglah. Ha. Ini cerita, salah satu daripada cerita malaikat berjumpa dengan Nabi. Jadi lepas cerita itulah yang malaikat lepas jumpa Nabi Ibrahim, malaikat pergi jumpa Nabi Lut. Jumpa Nabi Lut dalam keadaan lelaki handsome. Malaikat datang lelaki handsome. Kaum Nabi Lut pula gay. Kaum Nabi Lut pula gay. Orang gay ni dia bukan payah, bukan boleh tengok orang handsome. Ha. Sebab tu kadang-kadang terlalu handsome pun tu kena hati-hati juga. Ha, terlalu handsome, terlalu sandok, jambang trim cantik punya kan tuan-tuan. Ha, tuan-tuan tengok baju minyak wangi cantik lah, kata-kata. Pakai seluar ketat-ketat ni tuan-tuan kena hati-hati juga lah tuan-tuan. Kadang kita tengok, nampak lelaki betul lah badan sandok lebih daripada kita. Rupanya, ha, geng kunyit dekat tuan-tuan. Saya ada seorang kawan tuan-tuan. Kawan saya ni memang kaki gym. Memang lah tuan-tuan tengok. Tapi dia bukan geng. Memang dia orang sport ni orang. Dia gym. Dia lah dekat gym ni penuh geng-geng ni, tuan-tuan. Penuh. Sekali tu dia kena, oh, dia kawan tengah main dumbbell. Oh, tengah main dumbbell. Dia pergi pegang orang tu kan, kawan tu. Kawan ni kena dumbbell, kena empuk dengan dumbbell kawan tu. Jadi kes polis. Jadi kes polis. Tapi mujur di CCTV. CCTV tu tengok sebenarnya, dia mula kalau dia duduk pergi meraba korang tu. Jadi kena makan dumbbell lah, tuan. Jadinya bila handsome sangat malaikat ni datang, dan isteri Nabi Lut sendiri khianat kepada Nabi Lut. Lepas tu kita kata ujian Nabi-Nabi terdahulu. Isteri-isteri dia. Isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut. Sendiri khianat kepada dia. Jadi bila kaum Nabi Lut dia tengok orang lelaki handsome dua orang masuk rumah Nabi Lut, maka akhirnya mereka nak juga malaikat pun. Dia tak tahu tu malaikat. Akhirnya kena terbalik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini cerita disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Malaikat ni apa tugas-tugas dia? Antara tugas dia, seperti mana yang kita masyhur, saya sebut sebahagian saja. Kerana ni ada kitab dia, tuan-tuan. Ada kitab dia. Panjang pun bahasa kitab ni. Antara tugas malaikat adalah, seperti mana kita maklumlah, malaikat Jibril sampaikan wahyu. Tetapi malaikat Jibril juga turunkan azab. Ha. Sebab tu, ahli kitab, Yahudi dan Nasrani,
dia salah satu sebab dia tak nak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dia kata sebab yang bawa wahyu kepada kau ni Jibril, aku tak nak beriman. Kalau yang bawa wahyu kepada kau ni Mikael, aku nak, dia kata. Mikael bukan kerja dia bawa wahyu, Mikael kerja dia turunkan rezeki kan, bawa rezeki. Jadi dia bila bila ni, itu yang Allah Ta'ala sebut, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikael. Siapa yang mankana aduwan lillah, siapa yang menjadi musuh kepada Allah, rasulnya, malaikatnya, Jibril dan Mikail. Kan dia sebut Jibril lagi tu, kerana ahli kitab ni asal dia tak nak beriman, kerana dia kata Jibril ni yang yang memusnahkan Bani Israel terdahulu, dia kata. Jadi dia tolak Jibril AS, kerana malaikat Jibril menghancurkan, tugas malaikat Jibril juga. Termasuklah tugas-tugas lagi, malaikat Mikail tukang bawa rezeki, malaikat Malik jaga neraka, malaikat Ridwan jaga syurga, malaikat Raqib dan Atid yang jaga ni, malaikat Munkar Nakir tukang soal dan azab dalam kubur. Ni tugas-tugas para malaikat berdasarkan tugas. Apa lagi tugas-tugas para malaikat yang kita mungkin tak biasa maklum? Adalah melaknat orang. Tugas melaknat. Malaikat tugasnya ada tukang melaknat juga. Berdasarkan hadis, Nabi SAW melarang kita daripada dua orang mukmin mengacukan senjata pada aksi malaikat. Ini ada hadis tuan, melarang. Kerana berdasarkan hadis tersebut, malaikat melaknat dua orang mukmin yang saling mengacukan senjata. Dilaknat oleh Allah SWT. Sebab tu jangan bergurau dengan senjata. Kan banyak jadi kes dekat tempat kita ni, kadang-kadang acu senjata nampak macam pistol tak ada peluru punya, mentuk mati. Kadang-kadang jadi dekat anggota penguatkuasa kita kan. Jadi kes apa? Macam mana kawan boleh tertibak kawan? Punya kes bergurau. Sebab tu Islam melarang. Bahkan disebutlah hadis, dilaknat orang yang mengacu senjata dia antara satu sama lain. Dia main-main. Jadi senjata ni, saya rasa tuan-tuan pun kalau duduk dalam unit uniform ni, tuan-tuan pun tahulah kan. Betapa kena disiplin, kena pastikan senjata ni, cabut peluru dia, kena pastikan duduk dekat kunci, safe dia, jangan ni. Kenapa? Kerana benda ni dia nak jadi tugas malaikat, melaknat. Sebab tu, dia larang. Sama jugalah dengan acu pisau dan sebagainya. Dia larang, dia laknat. Dan sebab itulah, dalam hadis juga sebut, kalau dua orang Islam saling berbunuhan, dua-dua masuk neraka. Dua-dua ni dua saling bermusuhan lah, berbunuhan. Bukan seorang tu bunuh sebab dia merompak ke apa, tidak. Tapi dua-dua ni berbunuhan. Tak puas hati, tak puas hati, angkat keris. Orang kita dulu-dulu kan. Tak puas hati, tak puas hati. Kena gegar, tahu lah. Keluar keris, orang dulu punya style. Itu disebutlah hadis Nabi SAW. Kalau dua-dua tu mati, salah seorang mesti matilah. Seorang-seorang akan selamat kan. Dua-dua masuk neraka. Sahabat tanya, ya Rasulullah, yang kena yang membunuh tu masuk neraka, kami tahulah. Tapi yang kena bunuh masuk neraka, kenapa? Nabi sebut, dia nasib kurang baik je. Sebab kalau yang kena bunuh tu nasib dia baik, dia pun akan bunuh kawan dia juga. Tapi nasib dia kurang baik, dia tak berapa pandai sangat buah dia, mungkin dia lupa apa, dia kena tikam. Jadi dia dua-dua masuk neraka, Nabi sebut. Nah, ni kita kata tugas malaikat melaknat. Apa lagi tugas malaikat? Mendoakan kita. Apa yang menyebabkan kita dapat doa? Berdasarkan hadis, kita solat dekat saf pertama. Inna Allaha malaikatahu yusallun ala saffil awal, ataupun sufufil awal berdasarkan hadis. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat kepada mendoakan orang yang duduk dekat saf pertama. Saf pertama ni tuan-tuan penting. Sebab tu kita ni, Nabi sebut, kalau kamu tahu kelebihan saf pertama, nescaya kamu cabut undi. Mesti surau akan buat undi. Okey, hari ni haji sekian, saf pertama. Besok tukar shift orang lain pula. Kalau kita tahu kelebihan duduk saf pertama. Oh, tapi kita tak ada. Saf kosong depan. Oh, sila jemput. Tafadhal, tak apa-apa. Kita suruh orang nak saf depan. Kita doa lengkap. Tak dapatlah kelebihan saf tamu tu. Tak dapat doa daripada para malaikat. Jadi lepas ni, boleh usaha duduk kat saf tamu. Lagi boleh saf tamu kan. Kita orang Melayu ni punya pemandu. Kalau boleh nak sosok belakang sekali. Kan? Tepi tandas dia duduk. Saya nak duduk saf. Duduk dekat saf tamu. Dapat doa daripada malaikat. Apa lagi doa daripada malaikat? Innal malaika tusalli ala ahadikum madama fi musallatul ladhi salla fi ma lam yahdith taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Sesungguhnya malaikat akan mendoakan seorang selama mana dia duduk kat tempat solat. Kita solat dia kan, lepas bagi salam, janganlah cepat sangat nak balik. Duduk zikir, habiskan zikir Nabi SAW ajar apa semua, duduk. Kerana selama mana kita duduk kat tempat tu, malaikat akan doakan dia, Allah ma lam yahdith taqul Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, kesianilah dia. Ni malaikat doa kita tuan-tuan. Bukan Tok Imam doa kita. Doa Tok Imam pun belum tentu mustajab. Ini doa malaikat dia tuan-tuan yang tak buat dosa dia tuan-tuan. Dia doa pada kita, ampunkanlah dia, kasihanlah dia. Lagi lama kita duduk, lagi i'tikaf, lagi banyak kita dapat doa daripada malaikat. Banyaklah lagi tuan-tuan, amalan-amalan yang kita buat, dapat doa daripada malaikat. Malaikat mendoakan orang-orang yang salih. Malaikat, dekat langit dia perhati kita. Bila orang salih, dia akan doakan. Itu bagus orang yang salih.
mendoakannya. Malaikat juga dia memelihara orang yang beriman. Sebab tu banyak jadi kes-kes yang kita tengok, Allah Ta'ala pelihara orang beriman daripada musibah-musibah, kejahatan-kejahatan tertentu. Saya rasa cerita-cerita yang masyhur. Sebab tu kita dianjurkan untuk baca doa-doa sebelum kita keluar rumah. Nabi ajar kepada kita baca Bismillahi amantu billahi tawakkaltu 'alallah. Siapa yang baca itu 3 kali sebelum keluar rumah, Nabi kata dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang baca ayatul kursi akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini banyak jadi kes tuan. Sebab tu kadang-kadang tuan tengok satu van accident, seorang selamat, tak cedera pun kadang-kadang. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala lindung. Lindung dengan apa? Dengan Allah Ta'ala hantar malaikat lindung dia. Kan ada satu kisah, saya ingat saya baca kisah ni dekat, benda ni berlaku pada seorang wanita muslimah dekat New York, dekat Amerika Syarikat lah. Dia berjalan dekat satu lorong. Kan kita tengok cerita-cerita orang putih kan, kat lorong-lorong gelap tu kan. Tu yang tiba-tiba Batman datang. Dan tu Batman tu tipu lah tuan. Tiba-tiba dekat lorong gelap ada gangster duduk kacau lah. Jadi seorang muslimah ni mungkin tak tahu kenapa dia balik kerja malam ke apa, dia terpaksa lalu dekat kawasan tersebut. Bila dia lalu, dia nampak ada 2-3 orang gangster. Tapi gangster ni tak buat apa kat dia. Tengok, dia biarkan. Besok dia tengok berita, tempat yang dia lalu tu ada kes jenayah. Seorang perempuan mati kena, dia buat benda yang tak elok, kemudian dia bunuh dekat situ. Jadinya dia tampil untuk bagi, dia kata, aku lalu lorong ni. Aku tengok ada beberapa orang yang mencurigakan. Jadi barangkali orang tu lah yang melakukan ni. Jadi besoknya dia pergi balai polis, dia jadi saksi, dia kata malam tersebut dia lalu, boleh jadi orang-orang ni. Jadi bila dibuatkan tahanan reman kan, dia akan buat kawat cam kan, tengok macam tu. Perempuan dia kata betul, yang ni. Orang yang ada dekat lorong tu pada malam tersebut. Dia pun tanya, aku pada malam tu aku lalu lorong tu, seorang diri, aku seorang perempuan. Kenapa kau tak usik aku? 3 orang tu kata, kau bukan jalan seorang ni, kau ada 2 orang yang teman kau. Itu kau bukan jalan seorang ni, kau ada 2 orang yang teman kau. Maknanya boleh jadi kerana dia doa sebelum dia keluar daripada rumah, amalkan doa dia ajar oleh Nabi SAW, dia baca ayatul kursi dan sebagainya. Orang jahat nampak macam ada orang melindungi dia. Boleh jadi 2 tu adalah malaikat yang melindungi dia. Dia melindungi orang-orang mukmin. Sebab tu kena baca doa. Ada satu kisah juga. Yang ni saya baca dalam kitab pun saya tak ingat lah. Kisah lama, kisah-kisah. Kitab lama, kisah-kisah teladan daripada orang yang soleh ni. Ada seorang ni, kira-kira kutip hutang tapi salah orang. Kadang-kadang kan kutip hutang ni kadang-kadang dia bukan betul pun. Dia pun diupah. Ada satu orang Cina dekat rumah saya tu. Rumah dia kena simbah cat merah. Rupanya Along tu salah alamat. Rumah tu blok lain dia pergi. Nombor rumah sama blok lain. Dia pergi simbah cat rumah orang tu. Sama kat kira ni. Kira ni kutip hutang. Salah orang. Mungkin muka sama ke apa, dia pergi bantai kawan ni. Yang kutip hutang lah. Malam dia tidur, dia rasa macam kena bantai dalam mimpi dia tu. Badan dia lebar-lebar mimpi semua. Rupanya orang yang dia bantai tu ada orang yang soleh. Malaikat tolong bantai dia waktu malam. Kita kata ini ada kes-kes malaikat yang melindungi. Sebab tu ketika Nabi SAW dekat Taif kena balik dengan batu, malaikat datang jumpa Nabi, Nabi tanya offer. Ya Rasulullah, nak tak aku ambil batu gunung-gunung dekat Mekah, sekitar Mekah dia kompak dekat Taif ni. Nak tak? Nabi kata tak apalah, umat aku dia tak tahu kan. Tak apa, tak apa. Tu Nabi SAW kalau kena kat kita, tak apa, jangan ambil gunung kat Mekah, jangan ambil gunung seluruh Saudi empat kat situ sekali kan. Kalau kena kat kita kan. Tapi Nabi SAW, ni malaikat tugas dia melindungi orang-orang yang beriman. Okay. Amalan mereka tidak ditimbang kerana mereka tidak melakukan kesalahan. Malaikat buat amal soleh lebih hebat daripada manusia. Mereka sujud beribu tahun dan buat semua. Amal mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak engkar pada apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka buat apa yang diperintahkan. Ada malaikat yang kerja dia sujud dia selagi Allah Ta'ala tak suruh angkat kepala, dia tak angkat kepala. Ada malaikat tugas dia tawaf Baitul Ma'mur, tugas dia tawaf dia. Ada malaikat tugas dia mencari majlis ilmu, macam kita ni, mencari majlis orang mengingati Allah SWT. Dia akan cari majlis tu. Tugas dia ikut, tugas malaikat cabut nyawa. Tugas dia cabut nyawa, dia tak ada delay. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Ta'ala kata, ajal dia pukul 9.3 minit 33 saat. La yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia takkan lambat sesaat, takkan awal sesaat. 9.3 minit 33 saat, dia pun datang tengok jam. Dia tak tengok jam lah, saya. Kita tengok jam. Malaikat datang, dia akan cabut nyawa. Sampai masa dia akan cabut nyawa. Tugas dia cabut nyawa, cabut nyawa lah. Kau nak meraung ke, kau nak apa ke, kerja aku cabut nyawa. Ini malaikat. Sebab tu, malaikat yang dalam kubur ni azab, dia Allah Ta'ala tak ada bagi dia sifat belas kasihan. Kalau kau buat maksiat kepada Allah Ta'ala, tugas aku bantai kau, kau akan kena bantai sama hancur. Tugas dia macam itulah, malaikat ni.
Sebab tu dia tidak ada hisab. Yang ada hisab adalah manusia dan jin. Ada dosa, ada pahala, manusia dan jin. Tetapi malaikat tidak ada. Okey. Mereka juga akan dibangkitkan pada hari akhirat bersama manusia dan jin. Mereka memberi syafaat kepada orang yang beriman yang melakukan kesalahan dengan izin Allah. Termasuk dalam syafaat juga. Syafaat dia ada banyak. Syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Syafaat daripada Nabi-Nabi SAW. Syafaat daripada orang soleh, orang yang mati syahid, orang yang hafaz Quran, para ulama. Juga termasuk malaikat. Malaikat pun ada bagi syafaat juga. Mungkin dia tengok orang ni dikenal, ya Allah, orang ni orang yang baik, ya Allah. Aku bagi syafaat, tolong dia, ya Allah. Maka dia dapat syafaat. Orang yang beriman akan dapat melihat mereka di syurga. Mereka akan masuk syurga dengan menikmati apa yang ada dalamnya. Seperti mana yang Allah SWT kehendaki, mereka akan mati dengan tiupan sangkakala pertama melainkan para malaikat yang menjunjung arasy, Jibril, Mikael, malaikat maut dan Israfil, yang mana mereka akan wafat pada selepas itu. Berdasarkan hadis, bila malaikat Israfil tiup sangkakala, semua akan mati illa man syaa Allah. Kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala tak mati. Iaitulah berdasarkan hadis, semua mati termasuk malaikat kecuali 5 malaikat. Malaikat menanggung arasy, malaikat Jibril, Mikael, malaikat maut, malaikat Israfil. Dia mati lepas daripada itu. Lepas tu Allah Ta'ala suruh, wahai Israel, kamu cabut nyawa yang lain. Cabut nyawa. Kemudian dia tanya, Allah Ta'ala tanya, siapa lagi yang ada? Walaupun Allah Ta'ala tahu, malaikat Israfil kata, Israel kata, aku dengan kau saja yang tinggal, ya Allah. Allah Ta'ala kata, sekarang cabut nyawa kau pula. Biasa dia cabut nyawa, sekarang dia cabut nyawa dia. Bila dia cabut nyawa dia, tidak ada lagi yang hidup pada ketika itu. Inilah waktu yang mana kita kata, Allah Subhanahu Taala hayyun la yamut. Allah Taala hidup dan tidak mati. Sedangkan semua makhluk, sama ada yang panjang umur ke pendek umur ke, makhluk macam mana sekalipun, bila digelar makhluk ada nyawa, dia pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup bernyawa pasti akan mati. Dah zain insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Taala sekalian, kita sambung sikit lagi. Apa lagi tugas para malaikat? Antaranya adalah membisikkan kebaikan. Dalam kitab sebut bahawa antara tugas malaikat adalah membisikkan kebaikan. Kadang-kadang kita dapat ilham yang baik, bisikan yang baik itu datang daripada malaikat. Seperti mana ayat yang sebut, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia ini fujur, jalan yang buruk, wa taqwaha, dan jalan yang taqwa. Kan syaitan tugasnya membisikkan, min syarril waswasil khannas kan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas kan. Yang membisikkan waswas dalam hati manusia. Kan syaitan suka. Kadang-kadang kita dapat benda buruk, benda tu dibisikkan oleh syaitan. Jadi sebab tu, tidak digalakkan kita untuk duduk dalam tandas lama-lama. Kerana tandas ni, tempat syaitan, tempat jin kan. Kita ni duduk tandas lama. Kadang-kadang ada orang buat lagu dalam tandas. Boleh tulis lirik, 6 rangkap lirik lagu dalam tandas. Boleh buat skrip drama dalam tandas. Dapat idea macam-macam. Dia kata duduk luar serabut, duduk dalam tandas. Isau ukup. Lagi jadi je kan. Isau ukup bagi jin makan. Kemudian tu termenunglah jamban. Dapat macam-macam ilham. Ilham tu siapa lagi? Syaitan bagi. Kau buat macam ni. Dia kata, idea brilliant dah malam ni. Wahyu dapat. Kau wahyu tu syaitan bagi bisikan kat tiga dia. Saya kena hati-hati. Tuan. Kadang-kadang orang sekarang ni satu hal. Main, duduk dalam jamban ni ingat main apa? Main game, main keribet. Main game, main keribet dalam jamban kan. Lagi banyak apps dalam telefon dia, lagi banyak duduk dalam jamban lama kan. Tak payahlah. Jangan. Itu bisikan daripada syaitan. Jadi kalau ada bisikan buruk daripada syaitan, silkhannas ni kan, bisikan buruk daripada syaitan, maka sebab itulah juga dia ada lawan dia juga, bisikan baik daripada malaikat. Kadang-kadang kita dapat rasa macam dapat terdorong hati nak buat baik kan. Tiba-tiba rasa nak pergi umrah, tiba-tiba rasa macam nak sedekah, tiba-tiba rasa macam nak pergi surau. Yang tu kadang-kadang bisikan-bisikan, dorongan-dorongan daripada malaikat yang ada tengok. Malaikat tengok dia ni macam baik juga hari ni, bisik kat dia, pergilah. Jadi kita buatlah baik. Bila kita dapat tuan-tuan, bila kita dapat dorongan baik, kita kena buat tuan-tuan. Kita kena buat. Tuan-tuan dapat dorongan baik, waktu tu terus buat. Sebab kalau tuan-tuan tunda, mungkin tuan-tuan tak buat terus. Hari tu tuan-tuan buat. Macam hari ni masa macam nak pergi masjid. Pergi masjid. Tunggu. Hari ni rasa macam nak baca Quran. Baca Quran terus. Sebab kalau tuan-tuan kata, nantilah. Tuan-tuan dah dapat dorongan baik lah. Tuan-tuan kata nantilah. Tuan-tuan tak baca Quran terus. Jangan tunda-tunda. Sebab tu ada satu kisah yang saya dengar daripada Habib Omar lah. Habis cerita tentang orang yang sedekah dalam bilik air. Tuan-tuan tengok cerita orang sedekah dalam bilik air. Dia dalam bilik air, tengah mandi apa semua. Dia beritahu bini dia. Dia kata, yang tolong ambil duit pergi sedekah. Contoh, saya bagi contoh.
Tolong ambil RM50 pergi bagi sedekah kat masjid. Bini dia kata, apa bang ni? Tak boleh tunggu keluar bilik air, tak kena menyabar ke sampai nak suruh sedekah tengah bilik air. Tunggulah ke jangkit pakai tuala ke apa, pergilah sedekah kan. Apa sampai dalam bilik air nak suruh sedekah, tak kena menyabar. Dia kata, aku dapat cetusan rasa nak kena sedekah rasa dalam bilik air ni. Jadi aku terus suruh kau sedekah. Sebab kalau aku tunda, kejap lagi, mulai-mulai aku nak sedekah RM50. Kalau aku keluar bilik air, saya nak sedekah tu jadi RM5. Kan dia berubah hati. Kemudian nak sedekah RM50. Bila dalam bilik air mandi lama, setan nak bisik. Dia akan pakai kau sekali RM1. RM1 ni macam-macam. Esok kau boleh pergi kat Coffee Bean, boleh beli kopi. Kemudian kau boleh beli ni, kau boleh bayar tol esok, kau beli ni. RM1 sudah lah. Kan asyaitanu ya'idukumul faqra. Tak nak sebut. Syaitan yang menjanjikan kepada kamu kefakiran. Kalau kamu nak sedekah, kita nak keluar duit. Syaitan akan kata, daripada kau buat korban 900 setengah ni, baik kau bawa isteri kau pergi jalan kat Thailand, boleh makan, boleh makan angin kan. Lebih baik kau pergi Langkawi. Oh, syaitan bisik. Lebih baik kau ni. Syaitan kata, daripada aku keluar ni aku takut daripada RM5 tu sedekah RM5 apalah. Kau sedekah sekarang. Bila dah sedekah, dia tak boleh nak refund balik. Dia tahu kan. Ha. Itu pun ada kadang-kadang orang, dia khutbah jemaah, dia tidur. Bila tabung lalu, sekarang dia tabung tak lalu lah kita kan. Sedekah dia tu masuk. Dia sedekah Allah salah masuk duit RM50. Patut nak sedekah RM2 je, dia kata termasuk RM50 pula. Ha. Habis banyak jumpa bendahari masjid. Dia kata boleh tak saya nak refund RM48. Dia kata salah masuk lah dia kata. Ini bisikan daripada syaitan. Wallahu a'lam. Cukup untuk malam ni. Ha, bab malaikat. Nanti kuliah yang akan datang kita masuk bab kitab-kitab juga. Ha. Ini kita akan bahas berkaitan dengan kitab-kitab. Kerana bukan sekadar yang kita wajib imani adalah empat lah. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Itu pun yang kita pegang hanya Al-Quranul Karim sahaja. Zabur, Taurat dan Injil, Allah Ta'ala telah nasahkan hukum dia dan kitab sebut tidak dipelihara oleh Allah SWT. Nanti kita akan belajar juga dengan suhuf-suhuf. Ada nabi-nabi, rasul-rasul yang dia tidak dapat kitab. Kitab ni ginilah, ni kitab lah dia panggil kan. Banyak halayan orang panggil kitab. Tapi ada nabi-nabi yang dapat suhuf. Suhuf ni sahifah-sahifah, helayan-helayan je. Ada nabi yang dapat 10 helai, ada nabi yang dapat 50 helai, 100 helai. Nabi Syis, Nabi Nuh, Nabi Adam dapat helayan-helayan. Nanti kita akan bahas juga berkenaan dengan sahifah-sahifah ataupun suhuf dan juga kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana beriman dengan kitab-kitab termasuk dalam perkara yang kita wajib imani. Kita tolak kitab boleh menyebabkan rosak akidah dan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf jika ada salah silap dan sebagainya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.